Meski sudah jarang mengeluarkan single, deretan penyanyi dangdut lawas masih tetap eksis di dunia hiburan. Beberapa dari mereka ada yang kerap menjadi juri di ajang pencarian bakat. Rumah Irama hingga Iis Dahlia masuk dalam daftar di bawah. Penasaran dengan nama yang lainnya? Ini dia 10 penyanyi dangdut yang sudah jarang mengeluarkan single. 1. Meski sudah jarang mengeluarkan single, sosok Fitri Karlina masih santer terlihat di layar kaca. 2. Selain aktif sebagai penyanyi dangdut, Elvi Sukaesih kini tengah disibukkan sebagai juri di ajang pencarian bakat Indonesia. 3. Meski sudah jarang terdengar, Ikke Nurjanah masih aktif merilis single setiap tahunnya. 4. Rita Sugiarto memulai debutnya sejak tahun 1972. Meski jarang merilis single, Rita tetap tampil di layar kaca. 5. Menikah dengan perwira polisi, Uut Permatasari sesekali masih tampil menghibur penggemar lewat suara merdunya. 6. Masih berada di balik jeruji, tak heran jika Saipul Jamil belum merilis single sejak tahun 2016. 7. Selain aktif sebagai penyanyi, penggemar lebih sering melihat Dewi Persik menjadi juri di ajang pencarian bakat dangdut Indonesia. 8. Zaskia Gotik sedang menikmati masa-masa mengurus buah hati dan suaminya di rumah. 9. Jarang rilis single, Iis Dahlia justru laris manis jadi komentator di ajang pencarian bakat Indonesia. Dan 10. Debut sejak 1968, Raja Dangdut Indonesia, Roma Irama, terkadang masih tampil di atas panggung. Itu dia 10 penyanyi dangdut yang sudah jarang mengeluarkan single. Meski jarang rilis single, eksistensi deretan artis di atas belum meredup. Siapa penyanyi dangdut favoritmu? Yo, jangan lupa ya, tinggalkan komentar dan salam anomali.